Halo Mas Rudi. Ya. Sampean nang kene wis merantau pirang tahun? Ya wis 20 tahun. 20 tahun. Kerjane ngopo nang kene? Ya kadang oleh kayu bakar, kadang nang proyek. Ya sembarang wae lah pas ketemu. Pengalamanmu nang kene iki? Kawit awal tekan sprene gitu ya. Ya pengalaman jenenge nang perkebunan ya pengalaman bayarnya pot lah. Sifatnya Mas Rusti iki sing anyar sa. Oke, Nur Diansa. Apik banget. Ora lek rasa sesuai. Apa ten jeneng kok. Sembayang ora. Ini adalah manusia baru. Itu problemnya tinggi berarti. Manusia baru ngikut project di AMSAK loh ya. Nih lihat ini untuk safety-nya ini masih sangat kurang ini, makanya dia tidak dipekerjakan ini. Disuruh pulang lagi nih. Ini satu lagi nih Mas. Halo ini. Guys. Halo guys, Mas apa? Mokhtar. Nah ini juga Blosondo ini enggak. Hancur nih guys. Sudah dipulangkan juga ini. Tidak dipekerjakan. Enggak lolos nih guys. Motonya apa Mas? Moto hidupnya Mas? Hidup adalah dolan. Hidup adalah dolan. Yo. Oke, Mas Rojali. Yang punya goyang jali ya. Nah, ini juga 2 pekan ikut bersama kami. Ini sudah aman ya safety-nya. Pakai rompi, sepatu safety, helm. Nah, ini doang ini 2 orang ini sama si ini Blosondo ini. Kamu tuh harus dibilangin berapa kali sih buat kalau kerja tuh nggak usah terlalu kecapean. Soalnya nanti kalau misal kamu kecapean, apalagi sampai lupa makan, nanti kamu sakit. Kalau kamu sakit, nanti aku sedih, ngerti nggak? Jadi jangan bandel ya kalau dikasih tahu, nanti aku marah.